السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت التعلم والتعليم والنفأ والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله hi wa qurbihi wa thawabihi Melanjutkan daripada cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan rencana yang telah dibuatnya untuk saudaranya Benyamin Falamma jahhazahum bi jahazihim ja'ala sikayatan fi rahli akhihi thumma adzana ayyatuhal iru Ketika Nabi Allah Yusuf menyiapkan makanan mereka dengan persiapan yang bagus ja'ala sikayatan fi rahli akhihi meletakkan si koyah wadah untuk minum milik raja firah li akhihi di sembako yang dibawa oleh saudaranya yaitu Benyamin sebagaimana di pertemuan kemarin bahwa Benyamin tidak ingin Menjauh lagi dari Yusuf, tapi kalau dibuat langsung ditahan Benyamin tanpa ada sesuatu, membuat saudara-saudaranya curiga dan menambahkan kesedihan ayahnya, Jadi sedih atas kehilangan Yusuf. Yang kedua, bertambah sedih atas kehilangan Benyamin, karena Benyamin ini yang bisa meringankan kesedihan ayahnya karena terdapat aroma Nabi Yusuf di dalam dirinya. Lah, dibuatlah di situ rencana-rencana dibuat oleh Nabi Yusuf agar tidak membuat curiga saudara-saudaranya dan ini memberikan sinyal kepada ayahnya Yakub. Nah. Rencana yang dibuat yaitu sikoya wadah minum milik raja. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di situ terbuat dari zabarjat. Wadahnya terbuat dari Zabarjat Ada yang mengatakan terbuat dari Perak Ada yang mengatakan terbuat dari emas Yang dihiasi Dengan permata Lalu Nabi Yusuf Minum dari wadah tersebut Lah wadah ini Diletakkan di sembako yang diberikan kepada Benyamin jadi satu-satu dapat paket makanan. Nah ini dapat, ini dapat, ini dapat. Benyamin dapat. Lah, di wadahnya Benyamin diselipkan di situ si koya pada minum tadi itu. Sudah, setelah diselipkan, dibiarkan mereka pergi. pergi dan dikasih jarak sama Nabi eh, sama Nabi Yusuf. Bahkan ada yang mengatakan di situ mereka sampai daerah yang namanya Belbis. Ada yang mengatakan sampai keluar dari kerajaan. Ada yang mengatakan keluar dari kerajaan. Ada yang sudah sampai daerah yang lumayan jauh. Setelah itu Nabi Yusuf mengutus utusan untuk menahan mereka, menghentikan mereka. Suma adzanna muadzinun Kemudian dipanggil mereka. Panggil, weh ayatul air, wahai rombongan, wahai kafilah, yang membawa bawaan Innakum lasariqun Kalian ini mencuri Kalian ini mencuri Lah yang mengatakan kalian mencuri ini ada perbedaan ada yang mengatakan itu perintahnya Nabi Yusuf untuk mengatakan hal tersebut kepada mereka, ada yang mengatakan bukan perintahnya Nabi Yusuf untuk mengatakan hal tersebut kepada mereka. Perintahnya Nabi Yusuf hanya menghentikan mereka dan mencari yang ingin dari mereka, yang ingin diambil dari mereka. Tapi ada yang mengatakan perintahnya Nabi Yusuf untuk menuduh mereka mencuri. Ada lagi yang mengatakan Sarikun di sini dianggap mereka pencuri karena mencuri Yusuf dari orang tuanya. Sudah, mereka dipanggil, dibilang mencuri, datangkan mereka, datangkan ke hadapan raja, kemudian disampaikan kepada mereka, alam nukrim diafatakum. Tidaklah kami telah menjamu kalian, memuliakan kalian dengan jamuan. Wa manzilatakum. Kami pun meletakkan atau memperbagus kedudukan kalian. Wa kailakum, memenuhi janji kami untuk makanan kalian. Wa naf'al bikum naf'al bi kami telah melakukan sesuatu yang tidak kami lakukan kepada selain kalian. Artinya kami bedakan kalian dari yang lain tapi kok tega kalian mencuri kok tega kalian mencuri nah, mereka setelah dikomongin itu kali kami telah menjamu kalian dengan jamuan yang baik kami telah memberikan ya, posisi untuk kalian kami membedakan kalian dari yang lain dijawab sama mereka iya iya benar ada apa kenapa kata yang uh, utusan raja tadi malik fagatnaha kami kehilangan wadah minumnya raja dan kami tidak menuduh selain kalian hanya kalian karena dia, dia apa yang dekat yang berbeda dari yang lain hanya kalian yang kemungkinan bisa mengambil milik raja hanya kalian tidak ada yang lain karena itu dibedakan jamuannya, tempatnya, pelayanannya ya Sehingga tuduhan ketika dituduhkan itu masuk akal nah, Kalau misalnya dibeda, disamakan dengan yang lain Kemungkinan dari yang lain yang ngambil ya. Dan gak bisa ngambil miliknya raja Karena pak dijaga Sedangkan ini diberi VIP beda dari yang yang lain Ketika dia mengambil miliknya raja itu kemungkinan besar akan karena dia berkata, kami tidak menuduh kecuali kalian kami kehilangan itu kalau mereka berkata wa akbalu alaihim mada mereka menghadap utusan tersebut dan mengatakan mada apa yang kalian hilang yang hilang dari kalian ini apa Jawab galu nafgidu sua al maliki waliman jaa bihi himlu bair wa ana bihi zaim. Galu utusan raja berkata nafqidu suwa al malik. Kami ini kehilangan suwa al malik. Wadah minum raja. Waliman jaa bihi dan bagi orang yang mendatangkan wadah tersebut Himlubair akan mendapatkan makanan sebanyak tunggangan unta. Jadi dikasih makanan yang banyak nih. Siapa yang bisa mendatangkan ini? Wa Nabi aku yang menjamin itu, katanya utusan tersebut. Lalu mereka berkata galu, Tallahi lagat alim tumajik nalinupsi dafil ardi wamaku nasarikin. Saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka ngomong, Tallahi demi Allah, lagat alim tumajik nalinupsi dafil ardi. Kami ini benar-benar datang bukan untuk merusak di apa di bumi Mesir, Artinya bukan kami datang untuk mencuri hmm. Jadi Kami datang tujuannya untuk mendapatkan makanan Bukan untuk mencuri Tegas mereka Karena apa? Memang benar-benar kedatangan mereka Untuk mencari makanan Bukan untuk mencuri hmm. Ada yang mengatakan Kaifa qalu laqad alimtum wa min ayna alimu dhalik Qalu laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard Fa inna mundhu qat'na hadha tariq lam narza ahadan shay'an fasalu anna man mararna bih har dararna ahadan Sampai mereka itu ngomong Kalian ini mengetahui kedatangan kami bukan untuk merusak eh bukan untuk mencuri dari perjalanan sampai ke Mesir. Kami tidak menyakiti seseorang pun yang kami lewati. Coba tanya, ada enggak yang kami bahayakan? Ada enggak yang kami celakakan? Dari penduduk desa atau tempat yang kita lewati. Ada lagi yang mengatakan enggak? karena dikembalikan bayarannya kepada mereka lalu mereka dikatakan mencuri Lihatnya mereka kalau kunasarikin kalau kami ini pencuri nggak mungkin dikembalikan bayaran kami masa kami ditutup mencuri uang bayaran kami lo dikembalikan kalau kami pencuri nggak mungkin dikembalikan Nah, mereka bersikuku, wamakunna Kami benar-benar bukan mencuri, tidak mencuri kami. Nah, Ini ngomong lagi. Kalau famajza in kuntum kazibin, katanya utusan raja, gini aja sudah. Apa hukuman kalian? Apa balasan kalian? Ya balasan bagi pencuri, kalau kalian berbohong. Artinya apa yang kalian ucapkan ini Salah Apa balasannya Apa hukumannya bagi yang mengambil Yang mencuri Kalu jazauh man firahli fawha jazauh Katanya Saudaranya Yusuf Balasannya siapa yang Terdapat di bawaannya Di sembakunya itu Wadah minumnya raja Fawha jazauh ya dia itu balasannya Itu balasannya Begitulah kami membalas orang-orang zalim. -orang Jadi sekarang apa balasannya? Balasannya yang mengambil itu balasannya. Seperti yang kita katakan beberapa hari yang lalu, yang mengambil menjadi budak dan itu sunnah al yaqub dan syariatnya jadi syariatnya Nabi Ya'qub yang mencuri dipasrahkan diserahkan kepada yang dicuri ya. jadi kepada apa, pemilik barang yang diambil dan menjadi budaknya selama setahun itu hukumannya di dalam syariatnya Nabi Yakub. Kalau syariat kita kan enggak. Wasariku faktau jaza Kalau syariatnya Nabi Muhammad yang mencuri dengan nominal atau batasan yang ditentukan maka dipotong tangannya. Nah, tangan dari pergalangan potong tangan kanan pertama mencuri lagi kaki kiri mencuri lagi kaki tangan kiri mencuri lagi kaki kanan selang seling itu hukumannya dalam syariatnya Nabi Muhammad tapi Nabi Yakub syariatnya enggak yang mencuri diserahkan kepada orang yang dicuri barangnya hartanya lalu terus diserahkan gitu aja enggak jadi budak selama setahun Ya, budak selama setahun. Sudah diperiksa. Fabbada abi au gablawi diperiksa. Nah, yang diperiksa wadah wadah saudaranya dulu sepuluh orang itu diperiksa satu persatu. Sebelum wadahnya Benyamin, jadi wadahnya saudara-saudaranya diperiksa dulu, terakhir baru wadahnya Benyamin. Nah, tujuannya supaya tidak dicurigai. Nah, jadi benar-benar diatur sama Nabi Yusuf, jangan sampai ada kecurigaan sedikit pun dari mereka nah, bahwa ini adalah uh, apa namanya uh, permainan Yusuf dengan Benyamin. Nah, diperiksa satu persatu oh. lama kan kan langsung bunyamin langsung ketahuan lah ini? nah ini ya, nggak diperiksa nih nggak ada kedua nggak ada ketiga nggak ada keempat nggak ada jadi seakan-akan mereka ini tenang 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 jadi merasa lega lega karena apa nggak ada sampai terakhir ketika bin Yamin eh, Ada ada rajah min wi'ai akhi dikeluarkan dari wadahnya saudaranya Nabi Yusuf yaitu Benyamin Bahkan dikatakan oleh Imam Qatadah yang membuka itu setiap wadah setiap sembako dibuka dan tidak melihat di wadah tersebut kecuali beristighfar kepada Allah. Karena apa? Karena merasa dosa atau dianggap dosa karena menuduh. Hatta idalam ke ilah bin Yamin. Gala ma'adunu hada aktu. Fakala ikhwatu wallahi truk hatta tandur fi rahlih. Sudah katanya apa? sudah di, diperiksa 10 orang diperiksa tinggal benyamin eh, yang mengam, yang memeriksa ini ngomong oh enggak, sudah kalau ini kami nggak nggak menyangka kalau ini yang mengambil nah. jadi ketika Benyamin mereka pura-pura nggak -pura mau memeriksanya Kenapa? dianggap tidak mungkin lah nah. kami nggak nggak menyangka kalau dia yang mengambilnya nah. Nah, katanya saudara-saudaranya ini wallohu ahyalana terukatatan darufirohli kami tidak akan pergi sampai kamu melihat bawaannya. Karena ini menenangkan kamu dan menenangkan kami, jadi seakan-akan mereka ini ingin membuktikan kepada utusan raja bahwa kamu ini salah menuduh. Utusan raja main politik di situ, padahal mau memeriksa, tapi seakan-akan tidak mau. Memeriksa agar benar-benar ini rencana tidak nampak. Nah, memang, gitulah politik. Nah, ini gambaran politik yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nah, seperti itulah politik, nah, kelihatannya saudara, kelihatannya teman, mari ngono di nah, nah, itu kita saksikan sudah, tapi ya, kita masih tertipu aja melu-melu. Wis ojo melu-melu. Biarkan pemain yang main kita jangan ikut-ikut. Ikut-ikut kita dibodohi. Ya, dikontawuran. Lihat, contohnya main bola aja, contohnya main bola ini. Ikut-ikut kita, buyar. Akhirnya apa? Rusak semuanya. jadi penonton. Pemainnya gelut, jarno gelut, wis denda jarno kena denda ndelok otok melu-melu lah kita ndak ikut-ikut rusak kabeh stadione rusak ini hancur ini dan ini ada skoros ada hukuman ini dan sebagainya ruat kan gitu sama politik jangan gitu melu-melu jarno engkau teko waktunya pemilihan datang oh ingin, tak ingin ini tak kayak membuat kita untuk ikut ojo melu-melu jarno naik kate ngiki ono dukungan lah cok ngurus tuh tak dukung apa ndak kayak orang tua itu ngurus kalau tak dukung apa apa ndak kenapa ngurus nah tak kelam ya kau meneng kau meneng nah oh iya, supaya aku mendukung kamu ndak kalau kamu mau ngasih kasih kalau untuk mendukung oh ngurus tak kelam kau meneng eh man kayak to abang abang biru biru nah eh, mang ketok abang-abang biru-biru. nang pasar duit monopoli abang-abang biru-biru. Lah mari. Nah, itu politik. Nah, politik. Lah ini politik, tapi politik untuk kebenaran, mengungkap yang hak. Ya, mengungkap yang hak. Bukan untuk menghancurkan. Kalau yang ada kan menghancurkan ya. Menyenangkan mereka, menghancurkan kita. Ya. Membuat mereka tertawa, membuat kita sedih. Nah, ya, karena itu nggak usah ikut ikut. Lah, katanya, ndak ndak ndak, kamu harus periksa. Kami nggak akan pergi kecuali kamu memeriksanya. Ini membuat kami tenang dan membuat kamu senang. <tuh> Ketika dibuka, dikeluarkan wadahnya raja dari bawaannya. Ya, semesta kerajaan, ai, dikeluarkan. lah ketika mereka apa dia mengeluarkan wadahnya raja tadi itu dari bawaannya benyamin Yamin maka seikhwat uru saudara-saudaranya tadi itu langsung merunduk malu tadi koyok-koyok tidak mungkin nih kiwi saya buka aku tidak akan mulai dengan percaya diri ternyata ketika ada izin malu mereka merunduk mereka nah malu merunduk. Wagbal wala bun yamin. Wagalu mal ladzi sana'ta fadhahtana wa sawwata wujuhana ya bani rahil. Wahnya oh. mereka ini nyerbu bin yamin. Nyerbu bin yamin, ngomong ke bun Apa yang kamu lakukan ini? Kamu telah menjatuhkan martabat kita. Membuat kami ya, tercoreng wajah kita. Wahai bani rahil. Wahai putranya rahil. Ya. Nah, ibunya Yusuf dan ibunya Benyamin. Ma yazalna minkumul bala. Kami ini dari kalian dapat cobaan toh, dapat kerepotan toh. Mataa qata hadza su'a? Kapan kamu ngambil itu wadah itu? Katanya Benyamin, bal banu rahil la yazalul lahum minkum bala. "Zehabtum bi akhi fa tumuh fil baria. Dijawab sama Benyamin, "Justru banu rahil." Ya, selalu mendapatkan dari kalian keburukan kejahatan kalian telah menghilangkan saudaraku ya, kamu kalian hancurkan dia di padang pasir ya. dia meletakkan ini di bawaanku ya, sebagaimana dia meletakkan uh, bayaran atau uang kalian di wadah kalian. Fa bunyamin dijadikan Benyamin Buddha nah, dikembalikan Benyamin ke Yusuf. kaki nabi Yusuf. itulah tipu daya yang dibuat oleh Nabi Yusuf. Nah, sebagaimana mereka telah melakukan tipu daya untuk Yusuf kepada orang tuanya Yakub, sekarang Nabi Yusuf membuat mereka tertipu dengan tipu daya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dan Bunyamin Atas mereka Balas sebenarnya. Dulu mereka bohongi orang tuanya Nipu orang tuanya Sekarang mereka ditipu oleh Nabi Yusuf Maka nalia'kudu akhahu fi dinil maliki illa yasha'allah Tidaklah Yusuf Mengambil saudaranya Sebagai budak Atas pencurian Fidinin Malik Di dalam Kerajaan Illa ayyasha Allah Kecuali Allah yang menghendaki Fi muluk Fi malik Jadi intinya di sini Nabi Yusuf dan Benyamin bersatu. Tujuannya hanya bersatu, bukan ingin menjadikan Benyamin budak. Nah, jadi Nabi Yusuf tidak memungkinkan menahan saudaranya di dalam aturan raja yaitu menjadikan budak. Seperti yang dikatakan oleh para saudaranya Balasannya adalah Menjadikan budak yang mengambilnya nah, Fahasalah murad Yusuf bimasyatillah Jadi diatur Sehingga terjadilah uh, Sesuatu yang me, apa, Melepas Melepas uh, uh, Pernyataan saudaranya Atas perbudakan Jadi diatur sama Nabi Yusuf Nah, tuduhan itu bahwa dia tidak mengambil, nah, dia tidak mengambil sehingga tidak menjadi budak. Nervau kami mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Nah, jadi Allah mengangkat derajat orang yang dikehendaki dengan apa? Dengan elem. Dengan ilmu, diangkat derajatnya Orang yang dikatakan dengan ilmu Sebagaimana Allah mengangkat Nabi Allah Yusuf alaihi Alaihi salam Alim ilmin Dan Di atas setiap orang yang berilmu Alim, ada orang yang lebih Mengetahui jadi ada orang alim di atasnya ada orang alim lagi. Sampai puncaknya pengetahuan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita alim kemudian nggak ada yang lebih alim Jadi kita ada. Nah, ada yang lebih alim dan ada yang lebih alim seterusnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Galu <-tuh> in yasrik fakat saraka akun lahu Fa fi wa Allahu mereka berkata In jika jika dia mencuri, lahum maka saudaranya lebih dulu mencuri sebelum dia. Jadi mereka yang maksud mereka adalah Yusuf. Yang dimaksud mereka Yusuf. Kalau memang dia mencuri maka seperti saudaranya nah saudaranya pasti lebih dulu mencuri daripada dari dia yaitu nabi Yusuf Fa raha Yusufu fi nafsihi Fa Yusufu maka Yusuf menyembunyikannya nafsi dalam dirinya walam yubdi tidak menampakkan ya, hal tersebut kepada mereka nah, justru Nabi Yusuf mengatakan galak antum syarun makana kalian ini adalah memiliki kedudukan yang buruk nah, daripada, daripada saudaranya Yusuf dan saudaranya kenapa telah mengambil Yusuf dan mengambil saudaranya dari orang tuanya, nah, jadi uh, Yusuf dihilangkan sama mereka, Benyamin pun dibuat kar di, seolah-olah karena mereka terpisah juga dari ayahnya. Uh, kalian ini uh, apa saudara yang buruk bagi saudara yang lainnya. Wallahu a'lamu bimata sifun dan Allah lebih mengetahui bimata sifun apa yang kalian sebutkan daripada urusan awal nah, hasil mereka setelah diketahui bahwa benyamin mengambil, seperti yang mereka ketahui, mereka mencela Benyamin. Ya, mencela Benyamin yang mengatakan, Kamu ini telah merusak apa martabat kita, mencoreng nama kita, ya, maka pantas mungkin kalau kamu mencuri, maka kamu ini meniru saudara kamu." Ya, meniru saudara, saudara kamu ya, itu yang dilakukan mereka kepada uh, Yusuf dan bin. Benyamin menunjukkan bahwa mereka memang tidak senang, tidak senang atas dua orang saudara ini yang seibu sekandung. Ha? Karena itu, mereka terus mencelahnya Ketika dituduhkan, oh, "Kamu ini mencoreng," katanya Benyamin, "Kamu yang lebih mencoreng kami, kamu selalu men apa, mengganggu kami dan yang lain sebagainya." Wah. Itu terus perdebatan antar mereka. Ya? Wallahu alam.